to my YouTube channel. Saya sedang berada di Royal Melbourne Show. Dan ini adalah Pavilion Indonesia. Terciduk. Lagi ngapain, Mbak? Di sini ada Mbak Indri. Selamat datang di stall-nya Indonesia Pavilion. Jadi, teman-teman, beberapa hari ini saya bertugas menjaga pavilion milik Indonesia. Bersama Mbak Indri dan juga ada ibu-ibu yang lainnya. Saya akan mencoba masuk dan melihat kondisi dan situasi yang ada di dalam sini. Betul. Udah laku berapa banyak, Mbak? Ini hari kedua. Jadi ini hari kedua kita ya. Saya lihat-lihat beberapa udah banyak yang tertarik tuh. Ada scrunchie, cewek-cewek ABG. Heeh. 5 minutes later. Oke, teman-teman, jadi aku bakalan ajak kalian masuk untuk melihat hewan-hewan. Dan ini bulu-bulu domba yang sudah digunting. Ngantuk, say. Gila, ini gede banget, guys. Gede banget. Oke, teman-teman, saya sudah tidak sanggup lagi berada dalam ruangan ini. Wow. Tapi demi kalian, aku rela masuk ke tempat-tempat binatang ini.
Sapi Moy, kirim salam. Iya, jangan lupa subscribe. Sekarang aku mau jalan ke arah sana. Jadi sekarang saya mau jalan ke sana. Supaya kalian bisa lihat ada apa aja di sana. Nah, ini dia suasananya, teman-teman, ramai sekali. Ada jual gulali, kopi, kaos. Lihat, ini indah banget. Indah sekali. Jadi ini sebelum keluar daun baru, bakalan ada bunga-bunga ini nih, dia nongol. Aku liatin ya bunganya seperti apa. Iya, ini dia bunganya. Dan sangat banyak. Wow. Ya, di balik pohon ya. Kelihatan enggak? Wuh, seru banget. Ini ramai sekali. Gak kalah rame sama di Dufan. Jadi seperti itu suasananya, teman-teman. Dan ini yang ditunggu-tunggu. Showback Pavilion. Luas sekali. Lucu banget. Kalian lihat, $25 udah dapat tas, $25 aja udah dapat tas, udah dapat kaos, kacamata, make up. Dan itu tuh isinya banyak banget, guys. Ada beberapa macam pilihan.
Di sana juga masih ada banyak. Tuh, semua orang pada ngeborong. Show bag. Ada juga coklat-coklat. Dan ini untuk anak-anak cewek, lucu sekali. Wow, unicorn. Ini pasti ponakanku suka banget. Dan harganya $28. $28, ada 26. Royal Melbourne Show ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Melbourne, guys. Karena ini hanya ada satu tahun sekali. Jadi masyarakat ini benar-benar antusias sekali.